Hari ini kita mau ke ya daerah Ciletu lah. Jadi kemarin diajakin sama teman buat ke Ciletu. Tadinya mau cuma berdua aja, tapi jadinya bertiga. Jadi kita nungguin satu orang lagi. Jadi motornya KMT, cuman pakai ADV 150, satu lagi pakai Vespa. Jadi Vespa lama ya, bisa dua tak, bukan Vespa Matic. Nah, ini dia. Setelah peserta semuanya lengkap, berarti kita sekarang tinggal berangkat. Kita ini start dari Padalarang, jadi titik temunya di setelah Kota Baru Parahyangan. Dan jalur yang kita ambil sekarang itu dari Padalarang sini, kita menuju ke arah Sukabumi. Nah, dari Sukabumi ini baru turun ke arah yang Ciletu ya. Ini untuk berangkatnya. Nah, untuk pulangnya, nanti kita rencananya melalui jalur selatan, jadi ke arah bawah, dan nanti pulangnya menyusuri jalur selatan ke arah Cidaun, Ciwidey, lalu kembali lagi ke Bandung. Karena cuacanya lagi panas banget nih hari ini, jadi tadi sempat berhenti bentar, jadi sedikit diskusi kita memutuskan untuk berhenti di minimarket yang ada di depan kita aja. Jadi ketika ada minimarket yang terdekat, kita memutuskan untuk berhenti untuk beli minum dulu lah biar nggak dehidrasi. Nah, setelah istirahat kita melanjut perjalanan menuju Ciletu. Tapi gak lama dari sini sih kita berhenti lagi. Ini bukan buat jajan tahu Sumedang ya. Tapi ternyata si Vespa ini bocor kompresi. Jadi kita harus memperbaikinya dulu. Bukan kita sih. Ini Bapak Ratum yang memperbaikinya. Karena ini motornya dia. Kita gak ngerti. Biarinlah, dia udah gede ya. Biar benerin sendiri. Dan akhirnya si Vespa bisa diperbaiki. Dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan gak ada masalah lagi sih. Kita berhenti dulu untuk makan siang. Ini lokasinya di seberang Bukit Sunset Hill kalau nggak salah. Nah, habis makan siang kita lanjutkan perjalanan menuju Geopark. Jadi ini kita udah masuk area Geopark sebetulnya ya. Jadi tinggal dikit lagi lah menuju titik finish kita.
Dan akhirnya kita sudah sampai di titik finish kita. Ini Geopark Ciletuhnya di yang dekat pantai lah pokoknya. Yang pas jalan lurus mungkin teman-teman udah pada tahu. Cuman kita memang niatnya cuman motoran aja, dan setelah menginap kita paginya pun langsung berangkat lagi menuju ke Bandung melalui jalur selatan. Cuman sebelum melanjutkan perjalanan, kita mampir dulu ke Amphitheater Ciletuh. Ini di sini kita bisa melihat Ciletuh secara keseluruhan. Jadi kita ngelihatnya dari atas bukit. Jadi kita ngelihat ke bawah, bisa lihat garis pantai dan dataran Ciletuh yang kita lewatin tadi. Dari Amphitheater, kita melanjutkan perjalanan menuju jalur pantai selatan. Tapi untuk menuju jalur utama ini jalanannya nggak begitu bagus, jadi memang kayaknya memang udah pernah diaspal tapi banyak sekali bolongnya. Jadi jalannya ya beginilah seperti ini, dan ini kurang lebih kayaknya sekitar 2 kilo lebih deh, 2 kilo 3 kilo lah kurang lebih kita akan melewati jalan seperti ini. Tapi setelah melewati jalan ini, jalannya mulai membaik ke depannya dan mulai melebar ketika menemukan jalan utama. Nanti dari jalur ini kita akan lanjut arahnya sebetulnya ke arah Sukabumi. Cuman ketika akan ke Sukabumi, nanti ada belokan ke kanan yang menuju ke arah Tegal Bulut kalau nggak salah nama daerahnya. Nah dari situ kita belok kanan menuju Tegal Bulut ini. Dan dari sini jalannya enak banget, super enak menurut saya karena bagus banget. Ini kita bisa gaspol karena jalannya agak berbelok, tapi jarak pandang kita lumayan luas, jadi cukup pede lah untuk agak kencang dikit. Dan jalan juga sepi, jarang banget ada motor lain.
enak ya, bisa otomatis gitu. Ya sudah. Yuk. 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 Cari yang sudah pegang. Montra apa Indo? Di kiri di kanan. Jatuh Pak kameranya. Ini sop sop angin atau? Wah, toilet aduh. Beser. Kita lanjut. Nah, aja lah. Ke depan. Kita lihat jalan aja. Jeng 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 jeng. Ini lagi enak-enak tadi ya. Jatuh kameranya. Si ikatannya ininya ada yang putus di sini nih, ngikat si tiangnya. Udahlah. Jadi scratch baterainya juga. Casingnya juga. Abis tadi istirahat di minimarket sebentar buat ngadem, soalnya panas. Kita istirahat dulu. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Cidaun. Jadi ini kita sebetulnya udah di jalur pantai selatan Jawa Barat ya, menuju arah Cidaun. Nanti dari Cidaun kita lanjut ke arah Ciwidey melalui Naringgul. Di sini kita berhenti lagi. Ini udah di dekat Cidaun sebetulnya. Cuman kita mau nggak mau harus berhenti dulu karena ya si Vespa-nya overheat. Jadi kita istirahat dulu lagi. Padahal ini udah dekat ke belokan Cidaun tuh. Dari sini tinggal belok kiri nanti di depan, nanti ke arah Naringgul. Mungkin untuk videonya kita nggak akan finish sampai di Bandung ya, karena kondisi di Naringgulnya udah mulai hujan dan sore, jadi jalanan juga kesananya mulai berkabut dan hujan. Jadi untuk kameranya saya matikan pas kondisinya kurang memungkinkan. Cuman dari sini kita istirahat dulu sampai si Vespa dingin. Kalau udah normal lagi kita jalan lagi sampai video ini habis.